Saat kunjungan kerja ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto mengajak investor asing untuk investasi di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui, Prabowo lawatan ke luar negeri menjadi yang pertama dirinya sejak menjabat sebagai Presiden RI ke-8 dengan tujuan China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Ia menuturkan terbukanya peluang berinvestasi di IKN direspons dua pertanyaan dari insinyur dalam acara CEO Roundtable yang dihadiri Prabowo. Kesempatan tersebut, ungkapnya, kemudian digunakan untuk menawarkan IKN kepada para pengusaha tersebut. Di samping itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan jika Indonesia akan membangun Great Giant Seawall. Oleh karena itu, Prabowo pun mengundang sektor swasta untuk berinvestasi melakukan pembangunan di Indonesia. Sebagai informasi, Indonesia sudah memperoleh komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS dari lawatannya ke 5 negara. Rinciannya, 10 miliar dolar AS dari China, 7 miliar dolar AS dari British Petroleum, dan 1,5 miliar dolar AS dari CEO Forum. Sejumlah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur akan segera rampung karena progres konstruksi sudah di atas 95%. Adapun proyek yang segera rampung dan akan diresmikan berada di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, yakni Istana Garuda dan Gedung Kantor Sekretariat Presiden. Selain itu, ada proyek infrastruktur lain yang siap diresmikan adalah tempat pengolahan sampah terpadu dan pusat pelatihan atau training center PSSI. Ia menjelaskan, secara kuantitatif pembangunan IKN yang terbagi menjadi 3 batch menunjukkan progres signifikan. Sementara itu, progres pembangunan fisik proyek-proyek investasi dengan skema pendanaan swasta dan BUMN non-APBN Kementerian PU juga terus dikebut.